Sosok pemuda dengan rambut gondrong ini ternyata anak dari seorang artis kondang dan kaya raya. Pemuda yang memiliki tato di tangannya ini ikuti jejak orang tuanya untuk jadi musisi hingga main sinetron. Meski begitu, rekan-rekan selebriti lainnya tak menyangka jika pemuda ini adalah anak dari artis kondang dan kaya raya. Ya, dia adalah Renaga Tahir, anak musisi Ferdi Tahir alias Ferdi Elemen, vokalis Elemen Band. Renaga sedang naik daun setelah berperan sebagai King, ketua geng pang di serial Para Pencari Tuhan atau PPT Jilid 16 yang tayang di SCTV. Dalam memerankan tokoh King dalam sinetron Para Pencari Tuhan ini, Renaga Tahir berambut gondrong dan tangannya penuh dengan tato.